menyertainya walaupun mereka berada di alam barzakhnya. Apa tiga perkara yang menyertai itu? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodako dan sodako yang mengalir, sodako yang dibelanjakan di jalan Allah, walaupun mereka telah kembali ke hadirat Allah, mereka pun tetap mendapatkan aliran pahala, transfer pahala di alam barzahnya. Walaupun kuburannya sempit, RS7D sangat-sangat sempit, rumah yang sangat-sangat sempit, sampai-sampai selonjor saja susah deh. Itu saja yang sempit seperti itu, rumahnya, kuburnya laksana istana, kuburnya seluas mata memandang, saking luasnya, saking terangnya seperti istana. Mengapa? Karena sodako jariah yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, as-sodakotu idha kharajat min yadi sahibiha fatatakallamu bi khamsi kalimati. Sedekah itu apabila sudah dikeluarkan dari tangan orang yang mengeluarkan harta bendanya, maka sedekah itu mengucapkan lima perkara. Apa yang diucapkan oleh sedekah itu? Yang pertama, kuntu shoghiron fakabbartani. Dulu harta benda berapapun, rezeki berapapun, kalau untuk kepentingan pribadinya kecil, 1 juta kecil, 10 juta kecil. Tetapi ketika sudah dibelanjakan di jalan Allah untuk kepentingan-kepentingan sosial, untuk anak-anak yatim, maka sedekah yang kecil itu menjadi besar. Sedekah yang kecil menjadi besar nominalnya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Kuntu qalilan fakatsartani. Asalnya sedikit, 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 menjadi banyak karena dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sodako yang kita keluarkan. Kuntu aduan fa'ahbabatani. Harta benda itu akan menjadi musuh kita, harta benda itu akan menjadi malapetaka bagi seorang yang ada di alam barzahnya apabila semasa hidupnya enggan membelanjakan di jalan Allah. Apa artinya menumpuk-numpuk harta, memiliki harta tetapi emang bakhil, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta benda yang tidak pernah dikeluarkan sedikit pun belanjanya di jalan Allah, maka harta benda itu menjadi musuh, tidak pernah menjadi teman. Tetapi apabila dibelanjakan di jalan Allah, yang asalnya menjadi musuhnya, yang asalnya menyeret dirinya menuju siksa kubur dan siksa neraka, kembali menjadi temannya, menjadi temannya dan menjadi kerabatnya karena mau bersodako. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kuntu fanian fa'abokoitani. Harta benda itu apabila kita simpan, kita simpan, kita simpan, tidak akan pernah kekal. Semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin punah. Ada sebuah cerita yang nyata. Ada seseorang nenek yang mengumpulkan harta banyak sekali, ratusan ribu, jumlahnya ratusan juta, disimpan begitu saja tanpa pernah dilihat, tujuannya untuk berangkat haji mulia. Tetapi sekian tahun, hampir 10 tahun, uang yang disimpannya rusak, uang yang disimpannya berlubang, uang yang disimpannya menjadi punah. Mengapa? Karena dia disimpannya tetapi dengan niatan yang baik, uang tersebut dibawa ke bank dan dicairkan kembali menjadi 100 juta karena diniati untuk ibadah haji, diniati untuk sedekah. Kuntu harisan fa'ana sirtu harisi.
Harta benda itu selalu kita jaga. Harta benda itu selalu kita awasi. Harta benda itu selalu kita pasang CCTV. Agar supaya harta benda itu tidak ada yang merangkoknya, mengambilnya, dan mencurinya. Tetapi apabila harta benda itu kita keluarkan untuk sedekah, sedekah, dan sedekah, maka Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Walaupun secara syariat tetap harus dikunci pintunya, motor harus dikunci dengan kunci ganda dan lain sebagainya. Setelah itu kita tawakal, maka harta itu akan dijaga, dipelihara oleh Allah, jauh dari kecolongan, jauh dari pencurian, jauh dari musnah raib, tidak ada manfaatnya. Yang pertama. Yang kedua, al-ilmi yutafa'ubi. Manusia meninggal dunia semua putus kecuali tiga perkara. Yang nomor dua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang menyampaikan ilmu di mana saja, utamanya ilmu agama, maka ilmu itu tidak akan pernah putus. Seorang ustaz, seorang guru yang menyampaikan ilmunya kepada santri dan muridnya, siswa dan siswinya, maka gurunya dulu yang pernah mengajarkannya di alam barzanya mendapatkan transfer pahala karena memiliki murid yang ilmunya bermanfaat. Bahkan siapa saja yang pernah menyampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat, menyampaikan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, dari ilmu pengetahuan itu seorang yang telah diberikan ilmu oleh gurunya, oleh yang menyampaikannya, lalu dia mampu mencari rezeki dari ilmunya, mampu mendapatkan petunjuk dari ilmunya, mampu menjadi seorang yang baik dan jujur dari ilmunya, maka walaupun mereka di alam barzah tetap mendapatkan aliran pahala, transfer pahala setiap waktunya, setiap harinya. Dari siapa? Dari santri-santrinya, dari muridnya, dari orang yang pernah diajarkannya. Dan yang terakhir adalah awwaladin shodiqin yad'ullah. Semua manusia terputus kecuali tiga perkara. Yang nomor tiga adalah anak yang solih, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kesolehan seorang anak, kesolehan seorang putra atau putri. Anak yang soleh belum mendoakannya, dia datang ke masjid, dia datang ke majelis ilmu, dia datang ke majelis zikir, belum menfatihai kepada kedua orang tuanya, belum menghadiahkan kepada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah di alam barzahnya dikirimi oleh malaikat, wahai bapak dan ibu, ini putra putri panjenengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, kerjaannya jujur, senantiasa menjaga lisannya, senantiasa menjaga hatinya, menjaga mulutnya, maka panjenengan saat ini mendapatkan transfer pahala. Mendapatkan transfer pahala dari siapa itu? Putra di panjenengan sing soleh, putra di panjenengan sing jujur, putra di panjenengan sing menjaga lisan dan perbuatannya, putra di panjenengan yang menjadi petunjuk, diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu. Ini masih belum mendoakan, apalagi anak yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah, setiap harinya mendoakan, menfatihai kedua orang tuanya. Mau berangkat sekolah, fatihah untuk ayah dan ibundanya yang sudah di alam barzahnya. Mau membaca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran menfatihai kepada kedua orang tuanya. Ketika melakukan majlis zikir, ikut majlis zikir apa saja, sebelum dia berangkat berfatihah untuk kedua orang tuanya. Maka orang tua yang seperti ini di alam barzahnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat, pertolongan dari anak yang soleh yang mendoakan. Lebih-lebih bukan hanya anaknya sendiri yang mendoakannya, bukan hanya mengajak putrinya, putranya, istrinya untuk mendoakan ayahnya, ibundanya, kakek neneknya yang di alam barzahnya, tetapi mengajak orang lain, mengundang orang lain untuk
nyelamati orang tuanya untuk kirim tahlil Yasin dan doa kepada orang tuanya, maka kebahagiaan yang tiada taranya, kebahagiaan yang tiada taranya bagi orang tua yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya karena memiliki anak-anak yang soleh, solihah, durriyatan thayyibah yang mampu menerangi alam kubur orang tuanya, yang mampu meluaskan kubur orang tuanya karena memiliki anak-anak yang soleh. Sebagai penutupnya, Imam Ghazali menyampaikan waladuka warduka. Anakmu adalah seperti bunga yang semerbak wangi. Putra-putri kita ini seperti bunga yang semerbak wangi, wahai para jamaah sekalian. Maka siramilah bunga-bunga putra-putri kita yang pertama dengan disiap halal thayyiban mubarokah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua, sirami putra-putri kita dengan doa-doa dan doa, lebih-lebih ibundanya dan ayahandanya yang selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang baik, agar menjadi anak-anak yang soleh, agar menjadi anak-anak yang nurut perintah Allah, nurut perintah Rasulullah, bahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sirami pula dengan tirakat orang tuanya puasa Senin Kamis agar anak-anak kita menjadi generasi Islami. Sepeninggal kita di alam barzah kita akan terang benderang kubur kita karena memiliki anak-anak yang soleh-soleh. Yang kedua, waladuka khadimuka, anakmu Imam Ghazali menyampaikan adalah pelayanmu. Mohon maaf, zaman sekarang anak kita rata-rata kalau disuruh enggak, lebih asik dengan HP-nya, naudzubillah min syarrih. Tetapi apabila ada seorang anak yang nurut kepada orang tuanya, mau berkhidmat melayani kedua orang tuanya, maka perhatikanlah, kita punya anak 2, 3, 4 atau 2 saja, satunya taat nurut, maka anak itulah yang hidupnya barokah, anak itulah yang hidupnya lebih sukses dari saudaranya. Dan yang ketiga, Imam Ghazali menyampaikan waladuka sahibuka ahaduka, anakmu bisa menjadi temanmu di kala suka dan duka di dunia, bahkan anakmu bisa menjadi adumuka, musuhmu yang menyeret kedua orang tuanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dan kenapa? Karena tidak menjadi anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah tiga hal pokok seorang manusia akan kembali ke hadirat Allah. Semuanya akan terputus kecuali tiga perkara. Saya ulas kembali. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadilah seorang yang pemula, maka tubuh kita akan menjadi terang benderang. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Didiklah putra putri kita dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu umum, agar hatinya terang, pikirannya terang, mengikuti iring perkembangan zaman selama dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, didiklah putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh, banyak tirakat untuk anak-anak kita, banyak tirakat untuk putra putri kita, maka itulah yang akan menjanjikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang kubur kita terang benderang, yang kuburan kita luas seperti istana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.